Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 23. Ibadah yang sejati. Mazmur Azaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya.